My feet is open wide, the way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I'll dive all night to keep her warm in time. It's warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI dengan dosen pengampu Ibu Zahratu Saidah MAPD. Latar belakang pembuatan alat permainan edukatif ini dilatar belakangi dengan sebuah problem masalah, yakni kurangnya minat belajar dari salah satu siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, kelompok kami berusaha mengembangkan kreativitas dengan menggunakan alat permainan edukatif ini dengan tujuan agar yang pertama, meningkatkan konsentrasi siswa. Yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir, yaitu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan harapannya, dan semoga alat permainan edukatif ini dapat bisa dipergunakan dengan baik dan menghasilkan evaluasi yang baik serta dapat diterima baik berupa bentuk permainannya maupun input dari ilmu yang mereka dapatkan. Halo teman-teman semua, mari kita simak videonya bersama.
Terima kasih kami ucapkan. Dengan demikian kami telah mengakhiri tugas pembuatan alat permainan edukatif untuk mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI. Inilah alat permainan edukatif dari kelompok 3, yakni mengenai materi Al-Quran Hadis dan juga edukasi mengenai kisah Isra wal Mi'raj. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.